Pasti pernah dong ke Mall Blok M, yang dulunya jadi pusat hangout, musik, fashion, kuliner, semua lengkap ada di sini. Dulu tuh ini tempat buat beli baju-baju band, terus ada aksesoris juga. Nah, di tengah-tengahnya nih. Sekarang kayak gini nih kondisinya. Hanya terlihat rolling door yang menutup pertokoan. Dulunya sepanjang lorong ini penuh sesak orang yang mau belanja. Atau cuma sekedar lewat untuk ke halte busway. Di sini yang saya ingat nih, di sini ada jual celana panjang, mulai dari jeans, kaos, kemeja, ada baju gamis, ada jilbab, ada parfum. Waduh, lengkap banget ya, ada koper, kalau mau sepatu ada gitu. Di sini deretan ini nih, apalagi kalau mau lebaran. Kalau mau lebaran tuh, boleh kakak, silakan kakak, dilihat-lihat dulu. Pokoknya ramai banget. Sampai mau jalan tuh ya kita mesti cari jalan sendiri gitu. Kadang-kadang orang jalan santai juga sih di sini sambil ngeliat-liat, siapa tahu ada yang menarik gitu. Sempat jadi kiblat anak muda di era 90 sampai 2000-an, mulai dari baju metal, aksesoris sampai download MP3, semua ada di sini. Masih ada. Sampai sekarang toko-toko itu juga masih ada di mall yang letaknya di bawah Terminal Blok M ini. Tapi, dari volume pengunjung dan jumlah toko yang buka sudah nggak lagi sama seperti masa kejayaannya. Mall bawah tanah legendaris ini memiliki luas lahan 3,5 hektar yang dibangun berdasarkan program kerjasama BOT atau Build Operation Transfer dengan Pemda DKI. Peresmiannya dilakukan pada 3 Oktober 1992 oleh Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto. Kerjasama itu berlangsung selama 30 tahun dan sudah resmi berakhir pada tahun 2022. Sejak 2005, fasilitas Terminal Blok M makin lengkap dengan adanya Transjakarta. Terminal Blok M jadi tujuan awal dan akhir rute Koridor 1 Blok M Kota. Ditambah, ketika MRT diresmikan, menambah pilihan warga untuk ke Blok M. Mulanya, ide pembangunan mal ini sebagai pertokoan yang menghubungkan ke terminal. Termasuk jadi relokasi pedagang kaki lima. Beberapa toko masih bertahan dengan pembeli yang masih berdatangan. Gak sedikit juga pengunjung berlalu lalang. Walaupun, kebanyakan dari mereka hanya sekedar transit ke halte busway yang letaknya ada di atas mal ini. Kalau dikatakan sepi, mungkin belum turun lagi hingga lantai paling bawah. Lokasi yang tadinya department store disulap jadi parkiran mobil bekas dan juga toko onderdeal. Ya paling kalau perharinya ya sekitar 600-700, kadang nggak nentu juga gitu. Paling sekitaran segitu sih rata-ratanya. Biaya sewa per bulan kalau sekarang pas sudah COVID 5 juta, semua sama service charge. Ya harapannya sih semoga cepat kembali normal lagi aja gitu. Cepat ekonominya tinggi kayak sebelum-sebelumnya lagi gitu. Yang diharapin kayak gitu semua sih. Dari data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, pusat perbelanjaan di Jakarta hingga awal tahun 2023 mencapai 96 unit. Yang terdiri atas 76 mal dan 20 pusat perdagangan atau trade center. Mall dan pusat perbelanjaan yang diresmikan di wilayah DKI Jakarta antara 2020 hingga 2023 jumlahnya kurang dari 10. Jakarta Selatan tercatat memiliki jumlah mall terbanyak di ibu kota yang totalnya mencapai 28 unit. Gak bisa dipungkiri juga kalau COVID-19 menjadi salah satu dari berbagai alasan kenapa pusat perbelanjaan sekarang mulai ditinggalkan. Peralihan jual-beli lewat e-commerce juga jadi salah satu pemicunya. Fungsi pusat perbelanjaan itu bukan hanya sekedar tempat belanja. Jadi fungsi pusat belanja itu
harus memberikan fungsi lain sebagai selain sebagai fungsi tempat belanja. Pusat belanja harus bisa memberikan customer experience, customer journey, begitu ya. Jadi seperti kita ketahui lah, sekarang ini masyarakat zaman sekarang itu kan ingin segala aktivitas kehidupannya, mulai dari bangun dari pagi, bangun tidur sampai dengan malam, kita ini semua ingin semua aktivitas kehidupan kita itu sehari-hari itu bermakna gitu ya, punya kesan gitu ya, punya ada experience-nya begitu. Revitalisasi bisa menjadi solusi nih, biar pusat perbelanjaan seperti Blok M dapat kembali ramai seperti dulu. Kamu punya kenangan apa nih di Blok M?